Halo semuanya, welcome to Musa and Ezi YouTube channel. Hari ini aku akan menggunakan masker dan akan aku berikan kepada suamiku Musa Akdemir. Bahan-bahan yang satu ini kalian mudah banget kalian dapatkan di rumah kalian atau di kulkas kalian. Selain murah, terjangkau, dan masker ini sangat bermanfaat untuk kulit kalian. Apa saja yang akan aku gunakan? Yes, yang pertama, aku mempunyai madu dan juga yogurt. Jadi aku campur yogurt dan madu. Lalu juga ada mentimun atau cucumber yang nantinya akan aku potong menjadi bagian kecil-kecil. Lalu juga this one, tomato, tomat yang nantinya akan aku ulek menjadi kecil-kecil yang akan kita sebar ke bagian kulit wajah Musa Akdemir. Dan ini dia, telur. Telur ini akan aku gunakan yaitu bagian yang putih telur dan juga kuning telur. Namun nanti akan aku jelaskan di videonya bahwa perbedaannya atau fungsinya sangat berbeda. Nah, dan juga buat masker, jangan lupa kalian harus menggunakan kuas yang pastinya tidak kasar dan sangat lembut untuk kulit kalian. Dan jangan cari yang tebal ya, bagian yang tipis seperti ini, yang khusus untuk masker. Ya, seperti ini. So, satu lagi, pastikan bahwa kulit kalian mempunyai alergi terhadap bahan-bahan seperti ini atau tidak. Karena penting sekali alergi atau tidak di bagian kulit kalian. Yeay, jangan lupa sebelum nonton keseruan Ezi dan Musa, please jangan pelit-pelit, klik tombol like-nya. Dan jangan lupa juga support video kita dengan subscribe our video. Thank you so much. Yuk, check it out. Masker. Yeay. Yeay, welcome back again. Jadi, kita sudah, tadi Ezi sudah prepare untuk menyiapkan bahan-bahan yang sudah aku bilang tadi. Dan jangan lupa jika kalian memberikan masker untuk sahabat, pacar, suami, atau teman kalian, jika itu pria, pastikan bahwa wajahnya itu bersih, sudah dicuci terlebih dahulu, lalu juga ditanya apakah dia punya alergi atau tidak. I think you don't have allergy, right? No, I don't have any skin problem at all. Yes. Nah, dan kalau kalian mau memberikan tadi masker, jangan lupa pastikan bahwa posisinya nyaman. You want more or two? Let's have a look. Two. Twist to me. Yeah. I'll do like that. All right. Can you a little bit come to me? Look at me. Yes, please. Yeah. Yeah. Jadi bahan pertama yang tadi kita sudah siapkan yaitu adalah yogurt dan honey. Nah, tadi yogurtnya itu kalian bisa berikan kurang lebih 3-5 sendok makan. Lalu campur dengan madu. Pastikan tercampur rata. Jadi kita usapkan pelan-pelan ke wajahnya klien kita. You ready? Hadi bismillah. Sapu pelan-pelan saja sampai tercampur rata. Why are you laughing? Kita tunggu ini si madu dengan yogurtnya itu sampai 15 menit. Ya, 15 menit. Dan kalian setelah didiamkan bisa sambil nonton TV atau bisa sambil baca buku selama 15 menit aja. 15 sampai 25 menit. Dan jangan lama-lama ya. Setelah itu kalian cuci dan kita tanya lagi nanti hasilnya seperti apa. Yes, setelah 15 menit tadi, Ashkam, do you wash your face, right? Yes, yes. Yeah. After 15 minutes, yes. I wash and what do you feel? I'm feeling really good and soft skin, soft beautiful skin. And like refresh and relax. Yeah. And smell nice, yeah. Of course. Yeah, jadi tadi kenapa kandungan yogurt yang memiliki kandungan asam yang tinggi sangat bermanfaat untuk menutrisi kulit. Jadi buat kalian yang mau mempunyai kulit yang lebih merona atau putih bersinar, lalu juga bisa mengurangi jerawat karena ada kandungan honey dan juga mengurangi nih mata panda atau lingkaran hitam di bawah mata, jangan lupa gunakan masker yogurt dan honey secara rutin kurang lebih 2 kali. Dalam seminggu, dan itu harus rutin ya guys. Dan insya Allah kalau kalian cocok, jerawat-jerawat yang membandel akan hilang,
terus juga kulit tidak kusam, dan kulit kalian pastinya akan lebih cerah. Yay! So next is tomat, masker tomat. Jadi masker tomat atau tomat ini mengandung sangat tinggi antioksidan dan mengandung likopen, di mana ini akan membuang radikal-radikal kotor di dalam wajah kita, lalu juga akan membuat kulit wajah lebih flawless without makeup. Kalian bisa gunakan si tomat ini. Yeay, kita coba ke Musa. Pastikan si tomat ini tersebar rata ke seluruh wajah. Ya, jadi ini sudah selesai kita membaurkan si masker tomat ini ke seluruh wajah. Jadi kalian lihat, bisa lihat wajahnya Musa penuh dengan tomat. Oh, sih. Selfie. Oh. Yay. Ya, jadi tomat ini membuat kulit wajah lebih flawless nantinya. Coba kita tanya yuk, gimana rasanya sayang? How do you feel now? Feel like really different than yogurt and mix, of course. It's giving me a little bit itchy now. Itchy? I feel a little bit itchy, but I still feel refreshed and a little bit cool skin. Let's see what will happen after 15 minutes after I wash. Jadi dia lebih berefek ya? Yes, do you think? Kayak lebih ada efek itchy-nya ya? Itchy effect, yes. Oh, yeah. At the moment I want to wash. No, please. Jadi kita diamkan selama 15 atau 25 menit. Dan ya, kadang si tomat ini memberikan rasa itchy, apalagi kalau pada pria yang baru dia shaving. Atau yesterday you shaved, right? Ya, jadi dia tadi ada kandungan-kandungan likopen yang membuat antioksidan tinggi, jadi membuat si wajah-wajah yang kusam-kusam akan mengangkat sel kulit mati, makanya ada respon yang icy-icy sedikit atau lebih kayak gatal sedikit, tapi nggak apa-apa, itu nggak ada alergi. Dan kita tunggu sampai 15 menit. Setelah 15 menit, setelah dicuci menggunakan air hangat, apa perasaannya saya? It's very with smooth. Tomat. Very smooth and after itchiness, so gone and feeling fresh. See, look at that. Lihat ke wajahnya Musa, ini lebih flawless loh dengan masker tomat. Coba mungkin lebih dekat kameranya. Jadi lebih flawless gitu. Buat kalian yang mau tampil flawless, I will take photo and video. After tomat, dia akan lebih flawless wajahnya. Ya, jadi itu dia keuntungan dari masker tomat. Next, kita coba yaitu putih telur. Buat kalian mungkin sudah familiar. No, please ask him, just try. Alright, okay. Ya, jadi putih telur ini kalian banyak ditemukan di rumah. Kalian pasti sering mencoba atau bahkan kalian sudah mencoba khasiat dari putih telur. Satu lagi, pastikan bahwa kulit kalian tidak memiliki alergi. Do you have allergy, right? Yes. Dan putih telur ini yaitu untuk mengatasi kulit yang berminyak, mengecilkan pori-pori, apalagi pada cowok kan nih, pori-porinya di daerah T-zone-nya kan banyak ya, pori-porinya membuka, dan ini bagus banget untuk putih telur, lalu juga bisa menghilangkan jerawat. Dan yang paling berkhasiat yaitu dari putih telur adalah mengencangkan kulit kalian, jadi anti-aging natural. Jadi setelah kita menggunakan masker si putih telur, setelah mencucinya wajah kalian akan lebih kencang. Kita coba ke Musa. What you feel? It's like a bit my face getting tight and yeah. Don't talk too much, yeah. Yeah, giving a bit pressure to my face. Yeah. It's not giving cool freshness. What about smell? Smell doesn't smell much because it's egg white. I guess egg yolk will smell more. Let's see. So kita coba untuk si putih telur ini maskernya jangan lama-lama juga. Kalian bisa mengatur waktu 5-10 menit saja karena itu akan membuat si kayak wajah kalian tertarik ke atas, dan jangan terlalu banyak bicara karena akan membuat kulit kalian tuh like crack gitu. Don't smile too much. It will be make. Okay. Yeah. It's like giving pressure and really? Yeah. So did you try before? First time. First time. Yes. So I'm a good wife. Does it show a good wife?
Ya, jadi putih telur ini mudah sekali kan kalian temukan di rumah. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba natural ingredients karena bahan-bahan ini sangat mudah terjangkau dan sangat sehat untuk kulit kalian. Ya, kita coba untuk wash. Setelah mencuci wajah, gimana rasanya sayang? This is egg white like a little bit giving pressure to face and price yeah. It's not itchy or it's not cool freshness, but a little bit different. It's like a glue, you know, when you have glue in your your hand or somewhere, it's like giving stickiness and doesn't remove from your face. You feel more young, I think. You feel younger or not? Younger. Younger skin. Always younger. Always. Yeah, jadi itu dia ya kelebihan dari si putih telur. Yes. Next, ini juga mudah meriah, murah meriah, yaitu lemon. Pastinya kalian tahu lemon ya. Jadi selain dari kita bayangkan rasanya itu kan kecut ya, tapi orang Turki itu suka banget sama lemon. Ternyata lemon itu khasiatnya juga bisa digunakan untuk masker, guys. Jadi si lemon ini mengandung mengandung antibakteri, kaya penuh dengan vitamin C atau kaya vitamin C yang bagus untuk kulit, dan juga si lemon ini, we call jeruk lemon. Jadi jeruk lemon ini bisa mampu menghilangkan jerawat, lalu juga menghilangkan atau memudarkan flek-flek hitam, komedo, dan juga dia yang pastinya adalah mencerahkan kulit wajah. Nah, simple sekali penggunaannya. Ya, dan ini juga bisa digunakan 2-3 hari selama seminggu, setiap 2 hari 3 hari selama seminggu, karena gampang sekali aplikasikannya. Yang pertama, kalian cut lemon, jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal, dan pastikan seperti ini bentuknya. Lalu gampang, setelah wajah kalian bersih, kalian usapkan ke wajah ya. Seperti ini. Ya, dan dia sampai ke daerah-daerah yang paling utama di sini, komedo ya. Bagus banget untuk komedo. Is it pain? Because it gives a little bit pain because after shave, when you have limon colonia, it's similar. Yeah, because dia punya si lemon ini ada antibakteri. It has acid inside, and then it when it touch with your skin, it burns. It burns your skin. Yeah. But it will be okay, no problem. Really? Just tap. Not much, please. Dan setelah itu bisa kita tinggalkan ke daerah seperti ini. Kamu bisa tiduran, sayang. Yang lain dong. Jadi kita biarkan si lemon itu merelaksasikan wajah selama 10-15 menit. Gimana sayang rasanya after you wash your face, lemon? Lemon it gives a little bit freshness, but it's too much pain. Acid. In after shave, if you cut some part of your skin, because they have antibacterial, it gives a lot of pain. Nah, because they have acid. Jadi buat kayak misalnya Turki atau orang-orang Middle East atau orang-orang luar yang memiliki banyak kayak jenggotnya atau rambut-rambut halus di bagian wajahnya, itu akan lebih sakit karena apalagi dia habis dicukur ya atau di shaving. Jadi karena ada kandungan acid, akan lebih kayak cekit-cekit gitu deh. So far is okay. You like it? Yes. Yeah. So next. Ini adalah tadi kita sudah mencoba si putih telur, lalu kita akan mencoba dengan kuning telur. Nah, kuning telur ini kalau tadi putih telur untuk kulit yang berminyak, nah kalau si kuning telur ini bermanfaat untuk melembabkan kulit wajah kalian, apalagi kalian yang punya tipikal dry skin, kalian cocok menggunakan ini. Dan menghilangkan komedo, lalu juga menghilangkan jerawat. Ya, walaupun baunya memang agak amis, tapi ya kita pastikan aja semua kandungan juga punya positif dan negatif. Please. Ya, jadi setelah pengaplikasian seperti ini, wajah kalian memang satu kuning telur baunya agak smell? Yeah, a little bit smell. Jadi kayak lebih kuat baunya, cuma si kuning telur ini buat kalian yang berada di misalnya cuaca dingin atau lagi winter, untuk dry skin ini si kuning telur mampu melembabkan. Jadi kalau si putih telur tadi untuk kulit berminyak, nah si kuning telur ini untuk kulit yang agak kering. Jadi dia mampu
melembabkan. Nah, ini dia kegunaan dari si kuning telur. Setelah itu kalian bisa diamkan selama 5-10 menit dan kalian cuci bilas dengan air bersih. Rasakan khasiatnya setelah kalian mencuci wajah kalian. So, you can wash after 5 minutes, 10 minutes, wait okay. First. Wow. It's giving a bit different feeling. Ooh. Wait, we put the, I forgot. 10 minutes, okay? Okay, semuanya. Gimana rasanya, sayang? Yes, sayang. Setelah dicuci dengan tadi si masker kuning telur. There's a difference between egg white and egg yolk. Okay, can you describe egg what white, different? Egg white, it like makes pressure on your face mm-hmm. like a glue. But egg yolk doesn't. Egg yolk is more sticky. You have to, yeah. Calm down, make you your skin calm down? Well, we try many things, so skin is pretty good, pretty nice and soft at the moment, but yeah, let's say I will choose my favorite one at the end. Yeah, the last one is kita coba mentimun, cucumber. Nah, cucumber ini atau mentimun ini sangat banyak manfaatnya, di mana si timun ini mengandung banyak cairan, dia penuh dengan vitamin C, dan kandungan ini juga sangat kaya untuk merileksasikan si kulit wajah. Jadi nanti kalian after burning, misalnya kalian habis dari luar nih, habis dari matahari, berjemur matahari, terus kalian stres. Nah, si cucumber ini mampu merelaksasikan kulit kalian. Jadi calm down, lebih calm down kulit kalian, dan juga dia mengandung yang namanya ascorbic acid dan caffeic acid. Nah, dua ini sangat membuat kulit yaitu anti iritasi. Jadi kulit kalian yang iritasi karena si sinar matahari akan tersembuhkan oleh si timun ini. So, banyak banget ya manfaatnya. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan masker dengan cara jus, dibuat blender, di-blend, atau hanya dengan menempelkan si timun ini ke kulit kalian. Dalam kondisi dingin pastinya. Kita coba ya. Ya, jadi kalian pastikan si timunnya ini menyebar ke seluruh wajah kalian, termasuk di daerah mata. Dia mengandung anti-inflamatori yang tinggi, cocok sekali untuk kulit yang teriritasi karena sinar matahari. Wow, your face like the timun farm. It's like zombie. How your feel, eh? Don't talk too much. Very good. Yeah. Is it cold? Cold, feeling fresh, cool. Fresh, good. Jadi setelah kalian bersihkan si timun menggunakan air dingin, gimana rasanya, sayang? How you feel after cucumber? Cucumber gives you a fresh, cool, like freshness. Yeah. It's good. Nice, but it doesn't stay there. You have to lie down. I prefer with yogurt first, yogurt, then you can stick yeah, you can do cucumber. That. But I believe like this takes like half an hour, 1 hour, you have to lie down and wait. No, and just 10 minutes is effect, enough. 10 or 15 minutes, yeah, okay. Enough. You are more professional. Yeah. Jadi, which one your favorite one, please? My favorite is honey and yogurt. Mm-hmm. And the worst one, I never prefer lemon. Gives you too much pain. Really? Yeah. But it's good too for your skin, no? Karena banyak sekali kan kandungan-kandungan. Mungkin kalau bagi kita yang wajahnya tidak teriritasi karena shaving itu okay. Tapi buat cowok-cowok nih yang habis shaving, hati-hati juga menggunakan lemon karena sedikit agak cikit-cikit. Tapi it's okay. So far itu nggak buat kalian jadi yang aduh benar-benar sakit. Cuma balik lagi ke kalian, penggunaan masker secara natural tidak menghasilkan hasil yang instan, melainkan butuh proses. Jadi buat kalian yang memiliki masalah-masalah pada kulit wajah, jerawat atau komedo atau misalnya lingkaran hitam pada mata, jangan khawatir, kalian bisa menggunakan natural ingredients karena lebih healthy dan juga terjamin khasiatnya selama kalian rutin menggunakannya. So, salam sehat dari kami, Musa and Ezzy Vlogs. Thank you so much. Watching, guys.